Selamat pagi, Pak. Saya Juliet, mamanya Elliot. Pagi, Bu Juliet. Oh iya, ini ada sedikit buat Bapak. Mohon diterima ya. Maaf, Bu. Saya nggak bisa. Bapak, tenang aja. Ini bukan sogokan kok. Makasih ya, Bu. Mamanya ramah sekali, bintang 5. Jadi gimana, Pak? Apa Elliot naik kelas? Karena nilai Elliot tidak mencukupi KKM, dengan berat hati, Elliot tidak bisa naik kelas, Bu. Maaf ya, Ma. Gak apa-apa kok, Elliot. Semua orang hebat di dunia pasti pernah gagal. Mama cuma berharap kamu bisa belajar dari kesalahan kamu, supaya nanti ke depannya kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya ampun, bijak banget mamanya. Horas, Pak. Selamat pagi. Saya Jubaidah, mamanya Adek. Selamat pagi, Bu Jubaidah. Ini rapot Adek, Bu. Ini kenapa ku tengok merah semua macam kebakaran begini? Iya, Bu. Maka dari itu, Adek tidak bisa naik kelas. Apa Bapak cakap? Tidak naik kelas? Aku tidak salah dengar, kan? Tadi Elliot bilang apa ya? Oh, maafin Adek ya, Mak. Hei, maaf, Pak. Mau jadi apa kau? Kau pikir sekolah murah, ha? Dasar tidak berguna. Rugi kali aku besarkan kau. Sabar, Bu, sabar. Masa depan Adek kan masih panjang. Lagi pula, akademis bukan satu-satunya faktor yang menentukan kesuksesan seseorang kok, Bu. Jadi jangan dimarahin ya adeknya. Bapak tenang saja, saya tidak akan marah lagi. Wah, saya nggak nyangka. Walaupun ibu terlihat barbar, tapi sebenarnya hati ibu baik ya. Tapi akan saya hantam sampai mampus. Sini kau! Ampun, Ma, ampun, Ma. Boleh, Bu, silakan. Wah, ternyata di dalam pasar banyak toko yang jualan beda-beda barangnya, Ma. Iya, sayang. Wah, jeruknya nih, Bu, seger-seger. Mas, beli jeruknya, sekilo berapa? Ini jeruk impor, Bu. Sekilonya 65.000 aja buat Ibu. Oh, 10 kilo ya, Mas. Nih. Wah, makasih, Bu. Sebentar kembaliannya. Nggak usah, Mas. Buat Mas aja. Tolong disiapin ya. Nanti supir saya datang ambil. Hah, makasih, Bu. Makasih, Bu. Laris manis, sanjung kipan. Mas, ini jeruknya sekilo berapa? Sekilonya 65.000, Bu. Oh, kalau saya pakai aplikasi ini, dapat promo nggak, Mas? Ini kalau nggak salah, buy one, get one. Oh iya, Bu, dapat. Kalau beli 1 kilo, gratis 1 kilo lagi deh. Lumayan, yes. Kalau gini kan aku bisa hemat. Sayang, Ana. Dek, jeruknya, Dek, manis. Ma, Ma, Ade mau jeruk, Ma. Eh, tidak. Kan sudah aku bilang tadi, kau di rumah saja. Mau, Ade, mau, Ma. Beliin, Ma, Ma, Ma. Ah, sudah. Hei, bikin malu saja. Ditangkap banyak orang nih. Bang, berapa jeruk ini? Sekilonya 65.000, Bu. Hah? Sebiji saja, Bang. Oh, mau sebiji aja. Kalau gitu jadi 30.000, Bu. Wah, 30.000? Mahal kali. Biji mata kau kendor. 5.000 lah. Bu, kalau nawar tuh pakai akhlak dikit bisa nggak? Hah, lagi jeruk kau segede upil gitu. Masa harga 30.000? Kalau pilih Bu segede jeruk ini, saya bakal bayar 300.000. Mama, kok cewek bisa hamil? Wah, ternyata rumah kita ada atapnya ya. Kamu tahu nggak, ikan tuh bisa berenang loh. Iya, Mama ada bikin es mambo rasa rujak dinosaurus kesukaan kamu, sayang. Ada di kulkas tuh, bentar ya Mama ambilin kamu. Mama, kok mbaknya bisa hamil ya? Tunggu sebentar ya, Nak. Di mana ya bukunya? Nah, ini dia. Ini buku biologi Mama pas SMP. Kamu buka halaman 52, baca bab manusia. Lengkap penjelasannya di sana. Kalau kamu masih nggak ngerti, nanti tanya sama Mama lagi ya. Nih. Acara TV ini tidak ada satupun yang bagus. Mak, kok cewek bisa hamil? Alamak, jangan kau tanya aku. Besok kau di sekolah, tanya sama ibu guru. Dih, bilang aja mama gak tahu. Jangan, jangan. Sini kau, ya. Sebelum mama jawab, kita main nyanyi dulu ya, Nak. Po ame ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Wah, anakku sudah mengantuk rupanya. Selamat tidur, anakku sayang.